Hai, ketemu lagi di channel Renada Glowing Home. Kali ini aku mau share bagaimana cara aku membuat variasi sajian kurma. Bahan yang perlu dipersiapkan adalah coklat Silver Queen, rasa dark coklat, dan matcha. Lalu bahan utamanya tentu saja kurma. Dan untuk toppingnya, aku menggunakan berbagai macam jenis kacang. Sebelum dimulai, boleh ya aku minta supportnya untuk like dan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, kita mulai pembuatannya. Jadi, pertama-tama kita lelehkan dulu coklatnya. Caranya, panaskan dahulu air sampai mendidih. Lalu tuangkan ke wadah anti panas. Wadahnya aku menggunakan wadah plastik ini aja. Ini bekas aku membeli makanan. Lalu di atas wadah yang sudah terisi air, kita tumpukan wadah yang lebih besar lagi. Lalu masukkan coklat. Yang pertama aku melelehkan yang dark coklatnya dulu. Nah, ini didiamkan sampai meleleh. Lalu tambahkan sedikit mentega sekitar 1/4 sendok teh. Selanjutnya, kita keluarkan biji kurma. Selanjutnya, kurma yang sudah tidak ada bijinya, kita buka seperti ini. Lalu, kita masukkan coklat Silver Queen tadi. Setelah itu, kita masukkan kacang-kacangnya. Nah, selanjutnya untuk topping Silver Queen Matcha, kita lakukan hal yang sama, yaitu mencairkan dulu coklatnya dengan cara yang sama seperti coklat Silver Queen Dark Coklat tadi. Nah, sudah jadi. Gampang kan? Coklat Silver Queen bisa juga diganti dengan alternatif lainnya seperti cheese cream atau selai kacang, strawberry, dan lain-lain. Nah, sekian video singkat ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, boleh tolong kasih tahu aku dengan klik tombol like-nya ya.
Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, support aku dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, terima kasih atas dukungannya.